Ini adalah beberapa velg made in Cungkok. Velg tidak ori, tapi kadang-kadang kita butuh yang begini untuk kebutuhan ekstrim off-road atau untuk balap, yang velg itu selalu bentur-benturan dengan batu, diajar-ajar lah. Artinya kita harus kasih pilihan ke customer bahwa solusi untuk velg-velg untuk kebutuhan itu ada velg-velg made in China yang kualitasnya sudah kita buktiin bagus dengan beberapa pilihan, dengan beberapa harga, dengan beberapa value yang berbeda. Contoh yang paling banyak dicari orang adalah velg model Daytona. Ini awalnya aslinya made in America, MRV, terus di copy di China dengan spesifikasi tertentu, akhirnya China bikin banyak. Aslinya nggak ada merek di sana, banyak banget. Tapi prinsipnya harus dilihat ada dua model. Yang pertama adalah ada dua model itu intinya tebel sama tipis lah. Kalau ngomong tebel sama tipisnya, kalau dilihat kasat mata kadang-kadang kita nggak hafal, harus ditimbang. Jadi yang tebel itu agak lebih berat gitu. Kalau dijajarin baru kelihatan. Harganya relatif berbeda. Ini velg yang paling populer dipakai Daytona. Ini velg ini oke. Asal bobot mobil kurang dari 2 ton. Kalau lebih dari 2 ton biasanya peyang. Kalau ini dipakai VX gitu harian nggak apa-apa, tapi begitu dipakai off-road meleok-meleok mesti. Nggak enak banget. Karena pelek itu peyang dikit pasti goyang, setirnya nggak enak. Kalau ini dapat material dari besi, satu-satunya pelek besi yang oke sebenarnya MRV Amerika, terus dicopy di Cina. Jadi ini jadinya. Kalau orang awam cerita itu ngomong masalah ini adalah pelek Daytona. Nah, cukup oke asal bobot mobilnya rendah kayak Jimny, kayak ya pokoknya lebih kurang dari 2 ton lah. Begitu lebih dari 2 ton resiko banget. Apalagi saat kena lubang dan suspensi itu bottom end. Jadi saat suspensi itu mentok stopper gitu, peleknya bisa bengkok gitu loh. Kalau bengkok, kondisinya bengkoknya di dalam trek ya berantakan. Yang rusak bukan peleknya, kaliper rem, macam-macam gitu yang resikonya terlalu tinggi. Setelah itu ada beberapa pelek merek Cina juga yang tembakan-tembakan yang worth dipakai. Terutama untuk extreme off-road ataupun balap kompetisi ya. Kita cerita Daytona dulu. Daytona itu macam-macam. Kita stok juga ada 15, ada 16, ada 17, ada lubang 6, ada PCD 5, ada PCD JK. Macam-macam, pokoknya macam-macam. Rata-rata harganya per set itu antara 9 sampai 10 juta. Ini per set Daytona, harganya sekitar segituan lah. Satunya berarti 2 jutaan. Terus di atasnya itu ada pelek XT yang kita modifikasi ringnya. Ringnya dari besi tebel banget. Besinya itu 7 mili. Awalnya tebel gitu kita potong supaya lebih ringan. Ini lumayan ngilongin bobot sekitar 1,5 kiloan. Kalau ring 17, ring 15 bisa 1 kiloan. Ini ada ring 15, ada ring 17, ada ring 16 juga. Ini contoh udah kita cat ulang, terus sudah kita modifikasi. Ini punya JK. Jadi kalau JK mau hancur-hancuran pakai ring 17, bitlock asli, bitlock fungsi itu pakai XT boleh. Salah satu solusinya XT ini harganya nggak relatif murah. Yang ring 15 itu cuma 13 juta setengah per 5 piece. Kalau ring 16 itu 15 juta, kalau ring 17 plus udah dimodifikasi gini-gini itu sekitar 19 jutaan. Kalau aku daripada beli Daytona, mending beli XT karena bahannya aluminium. Aluminium itu kuat banget. Sampai dengan mobil bobot 4,5 ton juga nggak bakal bermasalah gitu loh. Cuma karena begini ringnya. Ringnya besi, berat banget udah. Pelek ini berat dan tidak balance. Jadi sebaiknya kalau beli dipakai untuk benar-benar untuk keperluan off-road. Jangan dipakai jalan raya. Ininya bautnya juga nggak begitu sepresisi pelek-pelek Cina yang bagus gitu. Jadi
Ya ini pilihan setelah Daytona, ada ini. Di atasnya itu sebenarnya ada pelek bagus ini. Ini Mickey Thompson sebenarnya di copy sama Cina. Tapi ini dia bikinnya rapi banget. Coba kita buat. Jadi dia ada gripnya. Ini sama ini satu perusahaan di Cina. Makanya rapi banget, bikinnya rapi, offsetnya juga pas. Ini cuma ada satu ukuran, jadi dia 16 kali 8 minus ET-nya, offsetnya minus 12. Itu 5 piece-nya 17,5 juta. Ini enteng, ini peleknya 17 kilo, jadi relatif pelek bagus. Kalau XT itu 18 kilo, jadi ya beda kualitas. Kalau mau oke, harganya masih oke juga. Ini salah satu pilihan, Mickey Thompson. Cino, tapi Mickey Thompson gaduh-gaduh. Ini oke lah, lebarnya 8. Ini boleh aja dipakai. Kalau saya, daripada XT, mending ini. Kalau ada budget dikit, mending ini, beli ini. Di atasnya itu ada yang bagus, MAT. MAT itu grip, apa? Ringnya bitlock aja lebarnya 18 mili gitu loh. Terus ini ada gripnya. Terus ini balance. Ini dipakai jalan raya, aku beberapa mobil VX tak pakai ini, dipakai jalan raya oke. Pakai balap semua tim kita pakai velg ini. Offsetnya itu min 25. Jadi nggak perlu pakai adaptor. Kalau dipakai balap atau mobil-mobil Land Cruiser gitu. Velg ini cuma ada ukuran ring 16. Ada PCD JK, ada PCD Land Cruiser 6x139 MAT ini. Harganya 21,5 juta. Jadi ini paling mahal, tapi ini memang paling berkualitas. Ini produsennya sama dengan pelek brand Amerika, cuman satu pabrik aja, jadi kita beli di sana. Makanya kualitasnya bagus. Bobotnya juga paling enteng di antara semua pelek ini, bobotnya cuma 16,5 kilo. Tapi lutnya 2200 lbs. Jadi ini memang kelas bagus, made in China tapi kelas bagus. Jadi kalau untuk mobil-mobil yang extreme offroad yang memang enggak pengen pasang adaptor karena offsetnya udah minus 25, boleh pakai MAT. Bisa dilihat di webnya juga, MAT udah punya web, jadi dia profesional, paling profesional di antara yang lain. Dan ini kita udah pakai di mobil harian maupun di mobil balap kita, semua pakai. Mobil ekspedisi banyak banget yang pakai. Mobil-mobil overland kita pakai juga. Lebarnya itu 8,5, jadi 8,5 ini bisa dipasang ban 37 maupun ban 35. Kalau 8 inch kayak Daytona itu sebaiknya maksimal ban 35. Kalau 8,5 bisa 37 gitu loh. Dan offsetnya juga oke. Offsetnya kita nggak perlu pasang adaptor. Nanti detailnya coba deh dilihat. Jadi pilihannya adalah dari Daytona, terus ke XT, terus ke Mickey Thompson Jongkok, terus ke MAT. Ini ada yang keren, ada PCD JK. Ada PCD 5x127. PCD JK itu bisa juga masuk ke yang lubang 5. Mercy, Cygnus, segala macam dengan adaptor yang bisa dimodifikasi tanpa nabrak lubangnya. Kira-kira begitu, ada pilihan-pilihan pelek untuk hancur-hancuran gitu loh, tanpa sayang. Tapi ini semua udah pernah tak coba di mobil-mobil kita, mobil customer kita tak tes beneran. Jadi bisa di sharing kan kalau pengen sharing.